Saudara-saudara, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dalam konferensi pers ini menyatakan yang berkaitan dengan pengalaman saya. Temanya diawali dengan dua presiden kita, SBY dan Jokowi, gagal menyelesaikan masalah KTP. Saya mulai cerita ini begini. Tahun 2012, mula-mula ada EKTP, kami adalah keluarga yang pertama di masuk kategori pertama di proses. Lalu keluarlah KTP saya, EKTP 2012. Ini tertanggal 1 April 2012 dan akan berakhir tanggal 21 bulan 12 2016. Ini. Karena ini menjelang berakhir dan saya perbaikan nama. Kenapa saya perlu perbaikan nama? Karena Pak Harto, pemerintahan Orde Baru, pernah menuding saya. Sebetulnya nama saya si Bebas, tapi saya roba dengan si Mukhtar. Jadi sebetulnya nama PKI saya si Bebas. Lalu saya perbaikilah lewat pengadilan tahun 2014. Lengkaplah nama saya jadi Profesor Dr. Mukhtar Bebas Pak Pahan, SH, MA. Yang selama ini di KTP saya hanya Mukhtar Pak Pahan, SH, sesuai dengan KTP saya tahun 1978. Lalu saya uruslah perbaikan nama itu, keluarlah KTP ini, tidak EKTP. Tahun 2014, lalu keluarlah ketentuan bahwa yang dilayani dalam urusan-urusan bidang tertentu adalah EKTP. Jadi saya mengalami beberapa kali kesulitan, hampir tidak dilayani saya. Di imigrasi boleh dicek Jakarta Pusat, di BPN, BPN Pusat sama BPN Jakarta Pusat. Lalu dan di bidang-bidang, berapa bidang lain saya lupa, bahwa saya tidak dilayani, sempat tidak dilayani karena KTP saya tidak di KTP. Karena agak lama, saya sampai bilang begini, saudara tahu ya, waktu ini saya urus, kata orang habis belangko KTP, karena dimakan, digigit, dihabisi oleh Setia Novanto. Setia Novanto pelaku saya kesulitan. Agak keras suara saya dan saya akan berteriak. Nah baru dia aja masuk, itu di imigrasi. Dia aja masuk baru keluarlah, diuruslah imigrasi saya. Nah karena kesulitan itu, bulan lalu saya kesulitan lagi di BPN Pusat. Oh di bank juga, hampir tidak dilayani. Saya agak teriak seperti itu baru dilayani lagi. Nah oleh karena itu istri saya bilang, uruslah KTP, bukan gak lama. Kau pergi, pulang dari situ sudah bawa KTP. Hari Senin yang lalu, tanggal 21, saya pergi ke kelurahan saya. Ternyata habis juga belangko KTP yang dikasih ke saya ini. Surat keterangan. Saya lebih banggalah ini daripada ini. Tapi saya tidak mau mengembalikan. Karena nanti ada bulan lagi tidak keluar EKTP saya kalau nggak ada ini. Lalu saya dengarlah di radio, ternyata banyak kota seperti Semarang, ada beberapa kota waktu itu disebut di RR ini yang kekurangan EKTP. Nah karena itu saya meminta, sudah 5 tahun Jokowi presiden, ini tidak selesai, selesaikanlah 1 tahun ini, jangan ada lagi orang yang berKTP. Dan tidak mungkin ku bawa ini lebar-lebar begini. Hah? Coba dulu pemerintah ajari saya bagaimana cara membawa ini supaya bisa muat dalam kantong. Kalau kulipat aslinya ini 3 bulan 4 bulan ke depan dia sudah, lipatannya sudah patah. Karena itu saya tinggalkan ini di kantor. Saya bawa ini KTP yang EKTP yang tahun 2012. Terima kasih.
saya menyampaikan ini supaya Presiden, padahal masih ada masalah yang sudah bertahun-tahun, jangan dianggap sudah selesai di saya pemukaan. Dan kebetulan saya mengalaminya.